0729 Bantul juga menggelar serangkaian bakti sosial dan donor darah menyambut 78 tahun Tentara Nasional Indonesia. Bakti sosial dan donor darah digelar Kodim 0729 Bantul bersama Forkompinda, Ormas, dan masyarakat. Kegiatan kemanusiaan ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut 78 tahun Tentara Nasional Indonesia sekaligus hari jadi Kodam 4 Diponegoro ke-73. Untuk kegiatan donor darah dilaksanakan dengan mengundang peserta dari jajaran Polres Bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Ormas dan personil di lingkungan Kodim 0729 Bantul. Dan ini dilaksanakan di beberapa tempat di wilayah Kodim 0729 Bantul. Nah, nanti kami ke depan juga akan melaksanakan kegiatan undang sana. Untuk kegiatan puncak kita melaksanakan upacara tanggal 5 Oktober 2023. Harapannya kami segenap Forkopimda Kabupaten Bantul, keberadaan kami ini dapat memberikan sebenarnya membantu mengatasi kesulitan rakyat khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Dari kegiatan donor darah tersebut ditargetkan dapat menyumbang 150 kantong darah guna membantu PMI Kabupaten Bantul mencukupi kebutuhan darah bagi masyarakat yang sedang membutuhkannya. Peserta donor darah diikuti tidak hanya peserta yang sudah terbiasa melakukan donor, namun juga peserta yang baru pertama kali donor. Vaksin itu adalah tujuan yang sangat mulia karena bertujuan untuk membantu warga masyarakat yang sangat membutuhkan. Kemudian untuk donor darah, saya ini pengalaman pertama mendonorkan darah. Jadi sungguh sangat mulia sekali apabila ada yang berani mendonorkan darah karena banyak orang yang membutuhkan darah kita. Bakti sosial dan donor darah menyambut 78 tahun Tentara Nasional Indonesia juga menyerahkan paket sembako senilai Rp150.000 per paket dan diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga penerima bantuan. Demikian, Margo Laras, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Bantul.